selesai tadi kita berwudu, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan praktek sholat. Nah, di sini Bu Guru tidak sholat sampai 2 rakaat, jadi hanya 1 rakaat karena penjelasannya saja ya, teman-teman, penjelasan gerakannya saja. Yang pertama, teman-teman, bersikap sempurna, berdiri tegak, ingat pandangannya itu ke tempat sujud. Teman-teman jangan tengok kanan, tengok kiri, apalagi sampai ngobrol. Kalau sudah mau siap sholat, harus seperti ini, pandangannya lihat ke tempat sujud. Setelah itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sambil takbir Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Nah, jangan lupa juga kalau untuk anak perempuan, kalau untuk perempuan tidak dibuka lebar-lebar ya, teman-teman, bisa begini, yang perempuan tidak. Jadi kalau untuk perempuan cukup seperti ini, dan laki-laki boleh dibuka tapi tidak juga sampai lebar seperti ini, nanti malah mengganggu orang yang ada di samping ya. Setelah itu takbiratul ihram, teman-teman membaca doa ya. Doanya doa apa? Doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai ketinggalan, karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman boleh membaca surat-surat pendek yang teman-teman hafal. Misalnya Al-Ikhlas tidak apa-apa, Al-Kausar tidak apa-apa, atau yang lainnya. Atau kalau misalkan sudah ada yang hafal suratnya lebih panjang, tidak apa-apa juga, seperti surat Al-Qari'ah, Ad-Duha, boleh, itu lebih bagus lagi. Setelah itu membaca surat, lalu teman-teman mengangkat kedua tangan lagi untuk ruku. Nah, kalau ruku itu teman-teman ya, jangan lupa lututnya ditekan, insya Allah tidak akan jatuh ya. Nah, ini lututnya ditekan, jangan sampai begini, jangan sampai lututnya maju ya, tapi harus ditekan seperti ini supaya punggungnya juga nanti lurus. Ini gerakan ruku. Nah, setelah ruku teman-teman bangun, namanya iktidal. Itu ada doanya juga. Setelah iktidal, sujud. Sujud yang pertama, tinggalkan sujudnya. Teman-teman boleh lihat nih jidatnya, nih jidatnya sama hidung itu kena sama sejadah atau tempat sholatnya, harus kena ya teman-teman. Tangannya di samping, kemudian ini sikutnya diangkat, sikutnya diangkat tuh ya, teman-teman bisa lihat sikutnya diangkat. Dan kakinya, jari-jari kakinya itu dilipat. Maaf ya. Nah, jari-jarinya tuh dilipat. Tuh, seperti ini. Nah, dilipat. Itu gerakan sujudnya. Setelah itu, teman-teman bangun untuk duduk di antara dua sujud. Tangannya di atas paha. Jangan begini ya, seperti tidak mau sholat, tapi di atas paha. Ini duduk di antara dua sujud. Lalu sujud lagi yang kedua. Sama seperti tadi. Nah, setelah itu baru bangun untuk, nah, ini tahiyat akhir, tapi kita mau terangkan dulu duduk tasyahud awal. Boleh duduk tasyahud awal? Nah, ini gerakan tasyahud awal. Apa bedanya dengan yang tadi kata Bu Guru tasyahud akhir? Kalau tasyahud awal, teman-teman, kakinya ya diduduki sama piwul teman-teman. Boleh ya sini. Nah, kakinya diduduki. Nah, yang satunya lagi kaki kanannya dilipat. Nah, yang kaki kirinya diduduki. Ya. Ini duduk tasyahud awal. Berarti kalau duduk tasyahud awal itu sholatnya belum selesai ya. Nah, setelah itu Bu Guru kasih tahu yang tasyahud akhir. Bedanya, nah, bisa lihat lagi posisinya juga, duduknya juga berbeda. Jadi kaki yang tadi diduduki, kaki kiri yang tadi diduduki, sekarang digeser, disimpan ke bawah kaki kanan. Tuh, disimpan ke sini. Jadi nanti pinggul teman-temannya duduk di sejadah, tidak di atas kaki kirinya. Begitu. Bu Guru, kenapa tidak berdiri lagi? Soalnya satu rakaat. Nanti kalau sudah prakteknya, kita
sholat duha 2 rakaat. Hanya kalau sekarang guru hanya kasih tahu gerakannya saja. Ini gerakan sholat. Setelah itu apa? Selesai tasyahud akhir, salam. Jangan lupa salamnya ke kanan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia gerakan sholatnya. Insya Allah guru yakin teman-teman sudah tahu gerakan sholatnya karena melihat mama papanya di rumah juga. Nah, kalau misalkan masih bingung, berarti teman-teman ikut ketika mamanya mau sholat. Ya, yang lagi main, oh sudah azan. Nah, teman-teman boleh langsung ikut sholat. Supaya teman-teman bisa, karena kita orang Islam. Orang Islam itu harus sholat. Begitu saja penerangan dari ibu guru. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.